Liverpool menang, Minamino 2 gol, akhirnya Klopp seriusi piala domestik. Liverpool berhasil menundukkan Norwich City dalam duel putaran kelima piala FA. Kali ini The Reds memetik kemenangan dengan skor 2-1. Bermain di Anfield, Jurgen Klopp kembali melakukan rotasi untuk pertandingan ini. Ada beberapa pemain inti yang dicadangkan, termasuk Mohamed Salah dan Sadio Mane. Meski begitu, pemain pelapis Liverpool sudah lebih dari cukup. Kali ini 2 gol diborong oleh Takumi Minamino di babak pertama pada menit 27 dan menit ke-39. Norwich bangkit di babak kedua dan mencoba melawan, tapi hanya bisa mencetak 1 gol balasan melalui Lucas Rupp di menit 76. Kemenangan ini mengantar Liverpool ke babak perempat final Piala FA. Laju ke babak perempat final ini terasa sangat memuaskan bagi fans The Reds. Hal ini didasari karena Liverpool tidak pernah menjuarai Piala FA sejak Jurgen Klopp menjabat di tahun 2015.